Mendra winunan sastra-sastra tenwara pancang ing wayung sun lenggi kada Purwadara. Purwaharta sepun wiwitan dara harta sepun kedaton ingkang dianggo jejer cinarita boten wonten kejawiti salbeting kraton kerajaan Alengka Dirja Prabu Rahwana alias Dasamuka Raja Sakti Mandraguna Ngagungan Aji Pancasona lan Nawarontek tapi kasorna Raja Biadab Raja Burga ia medal kairing bendrongan ala dia sapa rasa sebab tobat Samia murang, ya Samia murang. Belimbing lan jeruk manis, lan jeruk manis, lan jeruk manis. Sang Nalendra Prabu Rahwana alias Dasabuka, dinadanget ayana nungluh bingung. Temanggih tungtung susah manah anu taya sundana anu arwahna marakayangan linggih ngancik dina eta awak Gatot Gaja unirahangan dikah kawadaling lisan mekaten pagon dikadepon bingah amar wata sude pingah kagiri-giri ayunan itu ayah sundana kaulah kaulah rek tobat-tobat tanah suha kaulah rek ingsep kaulah rek tobat atuh kami hajat bapak hajat iya kaulah rek babakti diri tobat-tobat tanah suha kaulah hoyong kaulan pikan keluargi inyata bapak Sutarno ibu saya ini urang kaulan spesial kaulan ketemu kangen bareng keluarga besar dan juga masyarakat Tergawasi muncul wage jati sawit RT 03 RW 06 yang berbahagia kedua mempelai Ade Kusuma bareng tesis Kak Permatasari dan juga kedua orang tua Bapak Sutarno Ibu Saini
Oh.
aya penjelmaan buta nyata penjelmaan gunung raksasa gunung sondara sondari anu ngajelma eta barongsai putra kembarna Karnada jeung Karnadi anu ngawujud barongsai kairing bendrong Aladia. Rahwana dibara Andika Rahwana pun Rahwana ya kaula tangkap sarang pun raka Karnada aisyah anakik majuan siling majuan ku kaula pasti tetap sirah na angin bawa dia kira baik wah maju pun Rahwana maju wah what aisyah Pertarungan ada Rahwana sareng putra-putrana putra kembar Rahwana nyata karena di adungan jelma gunung saudara-saudari angin jekiat sandangan ada Prabu Rahwana Pak Rumpuyung ampun anak kang ampun ampun anak kang ampun wis pinas tiker sayang mabak bayar orang kena gembang tidak dikit barang sari duduk lawan si kotaka tobat.